Hai guys, alright, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya tengah berada di jalur pantura, ya, tepatnya di Desa Arjasa. Kali ini saya akan melakukan perjalanan ke Taman Nasional Baluran, tetapi rutenya kali ini sedikit berbeda karena saya akan melewati jalur Taman Nasional, artinya di dalam, tidak melalui jalan raya. Jadi kita akan menembus hutan, padang sabana, dan tentunya pasti bakal seru perjalanannya. Katanya Baluran Afrika Van Java, ya. Kalau penasaran, simak terus video ini sampai akhir. Tapi sebelum itu jangan lupa klik like dan subscribe serta share sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan bisa menghibur, ya. Check this out. Mau lepas sandal aja ya. Dua puluh kilo? Iya. Kau tengah pengara? Ke Bama. Iya. Mengitari gunung ini, balik gunung itu loh. Alright guys, we're gonna do kind of a stupid trip. Traveling places, I ain't seen you in ages, but I hope you come back. Mantap. Oke. Hah? Apa? Ya.
You know what? Di tengah-tengah mewabahnya pandemi COVID-19, memang ada kalanya kita lepas dari dugaan bahwa sebenarnya tempat paling berbahaya justru merupakan tempat yang paling aman. Karena di mana ada kenyamanan, kehangatan, dan kemudahan, di situ COVID-19 bersarang. Tetapi coba Anda lihat di sekeliling Anda, ini Taman Nasional Batu Numpuk di Taman Nasional Baluran ya. Jadi di sini perkampungan atau pemukiman terdekat jaraknya kurang lebih 10 km atau 5 km kurang lebihnya. Jadi di sini tidak ada mobilitas manusia. Hanya binatang-binatang liar yang ada di kawasan konservasi ini ya. Nah, memang kalau Anda cari selamat dari COVID-19, jauhilah peradaban. Anda bisa membangunnya sendiri. Bila mana COVID-19 ternyata pada akhirnya memusnahkan peradaban yang Anda dan leluhur Anda bangun, Anda bisa mencobanya membangun yang baru, peradaban yang baru tanpa corona. Barangkali Anda bisa menciptakan virus yang lebih menghabiskan ya, lebih banyak. And action. Oke, itu saja. See you. Guys, tapi kalau kalian mau ke tempat ini, karena ini taman nasional, kawasan konservasi, bila mana ada binatang liar seperti rusa, merak, atau apa, mohon jangan diganggu ya, karena mereka memang habitatnya di sini, biar apa jadi habitat natural ya, biar bisa berkembang, biar nggak punah ya. Oke, okay, Mas Haji, are you ready to the next trip? Oke, okay, let's get. Oke, okay, let's rock and roll guys, fucking rock and roll! Memang selama masa pandemi memang solusi paling aman bagi Anda semua untuk mencegah persebaran. Iki speakernya mati.
Mungkin.
gampang tanya li jalan kan balanan kamu. Kalau balanan sampai lurus ke sini ya. Ya. Terus ke timur. Oh ini. Ya. Lewat Lempuyang ya. Iya dari. Sini aja sini aja. Di sini anu Bletok becek itu. Lewat mana pak? Ini. Utara. Terus. Oh. Utara ini. Oh, okay. Ini bisa ya. Okay. Nanti ada jalan ke timur lurus ya. Ya ke timur lurus lah. Oh iya. Ya. Makasih pak. Ya, ya. Pak, kasihan pak. Mari pak.
Ini kita lagi ada di apa namanya, Air Karang. Jadi pantai Air Karang itu pasirnya putih banget. Jadi di sini tidak ada pemukiman karena ini kawasan konservasi Taman Nasional Baluran ya. Jadi ini tidak ada penghuni di sini, tidak ada penduduk. Ada beberapa perkampungan kecil di sana ilegal nampaknya. Cuman jauh sih, kurang lebih 2 km. Oh, beautiful. Oh, di pantai ini banyak fauna yang apa namanya, masih liar ya, khas. Airnya biru. Tuh, menakjubkanlah pokoknya. Ini pantai Air Karang di Taman Nasional Baluran. Di sebelah situ itu gunung dan hutan. Jadi kita tadi lewat jalanan hutan ya, off-road. Pantainya pasirnya putih dan airnya juga bersih, tidak seperti pantai-pantai di kota, dekat kota airnya biru, apalagi di tengah sana tuh. Oh, that's amazing. Ada perahu di sana, nelayan. Oh, kalau di musim hujan ya, jalan menuju ke tempat ini lumayan rusak ya. Tapi kalau di musim kemarau sih baik-baik saja, cuman panas karena di sini daerahnya tandus seperti di Afrika. Jadi itulah mengapa tempat ini mempunyai sebutan Afrika Van Java. Itu di depan adalah teman saya, namanya Mas Rustam ya. Kami kesini making motovlog begitu ya. Lihat bakaunya. Bakau selain punya fungsi ekologis, dia juga sebagai tameng ya, untuk mengurangi, menahan abrasi air laut ya, jadi nggak gampang longsor. Video ini diambil menggunakan kamera depan Oppo Reno 3 ya. Kamera depan dipercaya mempunyai resolusi 108 megapiksel. Jadi saya mengaktifkan fitur AES, Electronic Image Stabilizer. Okay, you ready to continue this trip? Okay. It's a fucking back trip, man. I'm so tired. You need a break? Drink something. Let's move on.
Betul. Oh fuck, god damn it. Damn. Where am I buying? No, 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 no. Son of a bitch. Anggap. It's a fucking downhill. Damn it. Ini ya. Ya. Kita kesasar, Pak. Kesasar. Mau nanya, itu arah ke mana namanya, Mas? Kampung dari arah Lempuyang mau ke Balanan lewat mana, Pak? Ini Balanan. Oh, ini Balanan. Oh. Dari mana sampai? Dari Lempuyang. Eh. Eh, Dedi, Pak. Dari Merak tadi. Ini pengen jalan-jalan lagi lebaran ini. Jadi kalau bukan enggak boleh, Mas, kalau untuk sekarang jangan dulu. Oh, gitu. Karena di sana juga ditutup. Ya. Ya ini kita enggak tahu. Iya, kondisi corona ini loh. Oh, iya. Ini kalau sampai hujan katakan sehari penuh ya nggak bisa lewat sama. Jalan nggak bisa. Mulai apa dari Lempuyang ya. Kalau di sini masih bisa lah, tapi ya lumpur. Mulai waktu numpuk ya nggak bisa sampai. Waktu numpuk sampai bilik ya. Kalau warga itu gimana, Pak? Alright.
This is so much beautiful, man. Yes. Balanan on the way. Right.